Ya udah, sama aku aja. Aha. Mau, mau. Kok nangis sih? Sebelum mulai, klik subscribe dulu ya dan loncengnya. Ada film baru apa ya? Wah, film horornya ada season baru. Aku takut kalau nonton sendiri. Aku ajak papa. A few minutes later. Ah, baru juga minggu lalu diberesin, sekarang berantakan lagi lemarinya. Huh? Ah, pasti gara-gara mama nih, naruh bajunya itu sembarangan. Eh, papa, kita nonton film bareng yuk. Hah? Maksud mama nonton film ke bioskop? Mama lupa. Terakhir kali kita nonton ke bioskop itu, mama ketiduran. Setengah jam nonton, tidur 2 jam. Lah, itu kan pas mama lagi ngantuk, Pa. Enggak, maksud mama itu kita nonton di ruang tamu aja, TV. Aha. Tapi nontonnya horor. Oke. Yes. Mama takut kalau sendirian. Huh? Hah? Horor. Ngabisin waktu aja. Udah nonton ngabisin waktu ditakutin lagi. Mendingan waktunya papa buat beresin baju aja. Kan mama yang suruh juga, karena mama males enggak mau beresin. Ah, udahlah, beresin bajunya ntar aja. Temenin dulu. Enggak bisa. Kalau mau, nunggu sampai udah kelar semua. Berapa lama? Minimal 2 jam. Huh? Ya, kelamaan atuh. Cari Kiara aja deh. Ya udah, sana. Emang ada yang mau nemenin film horor? Kiara kan demen nonton tuh, pasti mau. Aha. Kok dikunci sih? Kiara, nonton film yuk. Hah? Kenapa, Ma? Ini film horor Stranger Things baru keluar season baru. Yes. Kamu pasti mau kan? Aduh, nggak bisa nih, Ma. Aku lagi Zoom meeting. Soalnya kan besok ada acara di sekolah. Huh? Oh, ya udah. Kalau ntar malam aja gimana? Aha. Nanti malam kan teman-teman aku pada nginap di kamar aku, Ma. Masa aku tinggalin? Ya udah deh. Mama udah pergi. Aha. Wow. Oh my god. Mau ngajak siapa lagi nih? Ah, bosan banget. Ah, pusing. Later. Duh, mau ngajak siapa ya? Lin mau kemana? Eh, tumben. Halo, Dede Olive. Tumben, Mbak, dia main keluar. Iya, lagi pengen main di luar. Lemah banget. Oh iya, Bu. Kalau nyari baby sister yang cepet bisa hari ini di mana ya? Nggak tahu sih, Mbak. Buat apa? Iya, aku mau pergi sebentar. Di rumah sih ada Oma. Tapi takut kecapean omanya. Oh, sebentar doang kan? Iya. Ya udah, sama aku aja. Aha. Kebetulan aku lagi nggak ada yang nemenin nonton film di rumah. Biar aku yang jagain aja hari ini, mau? Hah? Yang benar? Iya. Yes. Huh? Olive, mau? Mau? Duh, tapi aku nggak biasa pakai cukin loh. Nggak apa-apa ya? Ya udah, Bu. Oke, makasih. Iya. Sampai nanti ya, dijemput ya. Iya. Goodbye. Kita pulang.
Oke, Olin nemenin aku nonton Tepi-Tepi. A few minutes later. Ini Olin punya rumah baru. Olin punya rumah baru. Ini tempat siapa ya? Nah, baby Olin, kamu duduk anteng aja di situ ya. Nemenin aku nonton TV ya. Aha. Kok nangis sih? Tuh, tadi kan aku mau terima jagain kamu biar aku ada temennya buat nonton TV. Aku kerasin suara TV-nya. Baby saluran. Nah, anteng ya. Station Weber Robert Gas Pumper. Udah happy dong nonton yang ini, happy kan? A few minutes later. Later. Nangis lagi. Huh? Oh my god. Aduh, enggak mau juga film ini. Ini mainan bisa ngajarin kamu ngomong loh. Aha. Kamu kenapa? Ngomong dong. Oh iya, kamu kan belum bisa ngomong ya. Lupa, sorry. Yaudah, kaktus, kamu ajarin ngomong ya. Oke. Much later. Jangan nangis lagi ya. Aku punya mainan lain. Aha. Kamu lihat aja kotak berhadiah. Yes. Later. Punya banyak kotak kado. Suka? Ada isinya enggak? Kita buka yuk. Aha. Buka, ada isinya. Buka. Apa? Olin, apa? Minta makan ya? Kamu minta makan? Aku ambilin ya. Aha. Ntar. Ah, untung aja tadi pagi habis dari pasar. Tapi dia bisa makan nggak ya ini? Maaf, yummy. Lihat nih. Suka. Udah. Satu gigit aja cukup. Hemat bener ya. Kalau punya bayi. Udah ya, aku taruh sini ya. Kamu makan sendiri ya. Bisa? Aku nonton dulu. Oke. Mantap. Nani? Ya ampun. Aduh, ini malah nih. Kamu berantakan nih, gimana nih? Nih, kamu awas dulu ya,
Okay, kamu sit down dulu di sini, main sama itu dulu ya. Aduh, bingung aku. Ini mesti gimana ya bersihinnya? Tisu. Aduh. Ih, nggak jadi deh aku makan ini. Apes. Tadi pengennya nyari temen nonton, malah jadi ngurusin bayi nangis mulu. Berantakin lagi. Tau gini, aku kasih makan, aku kasih minum susu aja. Nggak repot-repot kayak gini. Ya kan, baby? Udah ya, habis ini minum susu. Duh, kemana dia ya? Ada di sini? Olin? Aduh. Olin, yuhu. Olin. Duh, jangan-jangan masuk kolam ya. Untung gak masuk kolam. Lin. Meanwhile. Beres. Aduh, setelah pekerjaan yang melelahkan dan berat ini, aku layak dapat coklat. Mantap. Coklat manis. Bayinya itu taruh di dalam kulkas gitu, ntar beku loh jadi coklat. Aduh, bukan mama yang masukin dia, pak, dia masuk sendiri kayaknya. Tadi mama lagi beresin depan. Lagian itu bayinya siapa? Kok ada di rumah kita? Nah, jadi dia itu anak tetangga itu loh yang di belakang, pegang belakang. Bayinya cuma dititipin setengah hari aja. Soalnya emaknya lagi nyari, lagi nyari babysitter, gak dapet. Oh iya, pak, sekalian aku nitip bentar. Itu ruang tamunya belum beres, tadi makanannya berantakan. Nitip dulu. Cup. Nih. Ya, oke. Ini enggak bisa. Putri duyung. Oke. Enggak bisa juga. Yaudah. Balikin. Mama. Udah, aku balikin lagi, Ma. Enggak kuat, Ma. Dikasih ini nggak mau. Oke. Ih, kamu takut ya sama Upin Ipin ya? Upin Ipin. Hush. Kan? Langsung diem. Enggak juga. Nah, kita pergi kenalan sama Cece Kiara yuk. Let's go. Udah dibikinin susu nih. Udah, jangan nangis. Udah, masa udah dikasih susu masih belum nangis? Later. Aduh, udah, jangan nangis. Cece mana, Cece?
Akhirnya tuh itu belum dibuka, ini yang udah enak. Yes. Wah, happy dia, happy lagi. Mantap. A few minutes later. Mama lagi ngapain di sini? Kiara. Siapa? Oh, ini tadi mama kesini mau kenalin bayi tetangga ke kamu. Aha. Namanya Olin. Yes. Oh, bayi tetangga. BTW, mama makanin snack aku ya? Oh enggak, mama cuma makan dikit doang sih. Mama, itu kan snacknya aku siapin buat temen-temen aku yang nanti malam yang mau nginep. Kalau kurang, nanti mama tanggung jawab beliin baru ya. Sorry, ya, entah mama tanggung jawab. BTW, mama ada cium bau nggak? Kayak bau gitu? Hah, bau? Nggak. Aduh, kayaknya dia pup deh, Kiara. Cepetan dicek, Ma. Beneran dia pup ya, Kiara. Huh? Aduh, Ma. Enya bocor. Kena kesel aku. Huh? Yang bener bocor. Oh my God. Aduh, mama yang tanggung jawab bersihin ya. Temen aku mau nginep lagi ntar. Kiara, darurat, Kiara. Mama ganti popoknya dulu.